Aku tuh jadi pengen nyanyi lagu buat kamu, tau gak? Hah? Seberapa pantas yang nyuntuh menyuntuh kamu? Cukup menanya kirimu, jangan-jangan gue andalkan. Kenapa kamu benjut-benjut begitu? Aku gak sengaja itu apa? Buka sampai babak final begini? Babak final ketemu AC Milan ya. Nanti om sakit. Tarik lagi. Apa sih lo? Sama ini. Oh, sama jadi ini. Lu ngerasa kalau lu baik selama ini sama gue. Gue yang korban perasaan buat lo. Lagi enak-enak juga. Ah, sendalnya putus nih, kayak rendelan lo gak bisa sambung. Lo kayak rendelan lo? Iya. Gue pikir bapaknya Bart Simpson lo. Gak profesional. Kok gue gak profesional? Bahkan semua lagi nyanyi, enak banget gak nyanyinya. Lo jangan salahin gue dong, Din. Salahin gitarnya gak profesional. Ya tapi kan kita satu band. Iya lanjutin aja. Sebelum itu kita udah harus kayak cek dulu. Bentar, gue juga bingung kita satu band tapi style baju kita aneh-aneh dah. Gak ada yang nyambung bertiga. Gimana sih lu gaya lu apa? Gue background gue, ya beda. Menurut gue sih kita nyambung. Rambut lo doang aja gak nyambung. Nah itu. Selalu rambut gue. Lu gak tahu apa gue datang ke sini diteriakin. Alam. Oh disangka alam. Alam bule. Iya alam kadukun bule rambutnya. Albu. Paham gak lu? Heh, lu kalau senalu putus lu langsung ke Ceminis 7882. Oh. Hah? Pake diminis. Diminis 7882, Ghost Note 226, Bemol 124. Emang kalau pemain drum tuh paling ngerti kayak gitu-gitu. Pemain drum dia, ini kan masalahnya di gitar, Sur. Ya kahon gua juga gak nyetem tadi. Berarti gua doang yang stem tadi ya. Ya gua gak bisa, gua kan sebagai seorang... Lu aja tapi tuh gak profesional. Kok lu nyalain gue sih? Udah kok, gua gak mood lah. Gak ada lomba makan bolham, gak ada. Gua gak mood nih kalau kayak gini nih. Gua gak mood, gue gak mood. Lu ngapain lu? Karena lo gak mood, ya gue gak mood juga. Emang kenapa sih gak mood? Tau. Ya itu. Kan dari tadi lagunya udah enak banget. Ya lagunya udah enak, tapi kan gue gak bisa mainin musik. Lo gak ngerti sih, lo bukan seniman kayak gue. Lo kayak manekin Ramayana. Udah, gue gak mau lanjut lagi lah. Main lagi bro. Ini kasihan dari customer. Ayo main dong. Gara-gara pacar lo belum datang aja kali. Profesional bro, biar kata pacar lu belum datang tapi lu tetap enjoy main. Emang kalau pacarnya belum datang biasanya dia nggak mood. Maaf, aku tadi ada job sama Diki. Jangan marah. Mas, ini belum dihitung kan? Bukan barcode, itu rambut. Sayang, jangan marah ya. Kamu dari mana? Aku tadi bikin konten dulu sama Diki, bentar doang kok. Abis itu aku kesini. Tumben. Penampilan kamu biasa aja hari ini.
kok. Yang begini biasa aja. Mata kita udah kering ngeliatnya cewek yang begini. Aku soalnya tadi habis ngonten, jadi baju yang kamu pilihin tadi aku nggak pakai. Kamera ngadep sono. Ngadep sini lu mau ronsen usus buntu. Pantesan aku udah tadi udah 2 kali syuting kok gelap ya. Ternyata kebalik. Ngapain pakai ginian? Ah? Apa? Tadi syutingnya agak panas gitu. Ya payung jadi gede-gede. Lu kayak kantin UI begini. Gede banget payungnya. Sebenarnya kita tadi kekurangan ini, kekurangan properti paku payung. Hmm. Ya udah aku pakunya. Iya, paku payung. Lu ya? Ya udah ini yang lagi ribut, yang ini lagi ribut. Yang bikin Hesti jadi telat datang gara-gara lu ya? Enggak, itu kan konten kerjaan aku, sayang. Maaf. Kamu tuh gak support aku ya? Gak pernah support aku! Gak maaf. Maaf, kasar banget. Iya, aku yang... Udah, aku Andin, gak usah ikut campur ya. Aku yang salah, kan. Tuh, kan. Aku yang... Wendy, temen gue gak bisa dibentak. Dia kalau dibentak sakit kuning. Lempernya lemah banget. Iya, lempernya lemah. Aku yang salah, aku gak apa-apa. Aku yang salah, Din. Enggak, aku yang salah. Maaf sayang, aku yang salah. Aku yang salah. Udah gini. Gitu dong. Soalnya dari tadi, lo tuh sebenarnya kayaknya punya masalah sama cewek lo, tapi jadi nyasar mana-mana ke band kita. Ya enggak. Udah enggak, udah lo selesain aja dulu masalahnya sama Hesti. Gue keluar dulu deh. Din. Bukan jadi kacau gara-gara aku ya, gara-gara aku ya. Kamu tuh bener-bener yang makin hari. Iya, aku yang salah. Makin hari dandanan kamu makin gak jelas. Lu juga maklumin doang kan kerjaan dia konten kremasi. Jadi... Kreatif, dia konten kreator, biarin aja si Wench. Aku kasih tahu kamu ya, gara-gara kamu datang terlambat, penampilan aku jadi berantakan. Gak pasti penampilan kamu udah pasti paling keren banget. Kamu tuh gak pernah ada kurangnya. Kamu tuh bener-bener gak ada... Aku yang kurang. Aku tuh jadi pengen nyanyi lagu buat kamu, tau gak? Hah? Seberapa pantas yang nyuntuh menyuntuh kamu? Cukup menandakan dirimu dan aku andalkan. Oh, mampu kita pantas dapatkan. Jadi sudah lagunya. Lu nyanyiin ke dia lagu cewek. Hah? Itu yang lagu slow down baby, asyik lo. Nih, kamu lihat nih. Gitar aku rusak. Udah nggak bisa main lagi. Bisa ini kan cuma tinggal ganti senarnya aja. Yang mendingan aku nabrak diri aku ke kendaraan deh. Aku beliin gitar. Aku udah nggak bisa hidup kayak begini. Aku beliin gitar baru. Kamu mau apa? Maaf. Aku cuma bilang gitar aku rusak. Maaf. Yang itu juga masih bagus. Nggak ada bagus dari mana? Iya jelek banget. Ganti senarnya. Jelek nggak apa-apa. Lu berlebihan banget. Hesti, ini aku bilangin. Dia tuh pacar yang gak bagus untuk dipertahanin, tau gak? Enggak apa-apa. Kamu lihat deh penampilan dia. Dia ngatain gua. Ngaca lu. Ini kamu cari yang lain deh. Enggak. Maksudnya masih ada. Bukan masih ada aku, maksudnya... Surya ngapain makan ini? Ini makan sebanyak apa juga tetap aja kentang. Oh iya. Ini kentangnya kentang baru tau. Apa kentang apa? Kentang tingtung. Ini juga dindingnya dinding baru. Dinding apa sih? Dinding Pak Dingding. Ya udah Esti, sambil kamu selesaiin permasalahan kamu, aku jujur dulu ya. Bisa enggak? Aduh, enggak bisa nih. Ya, dia mau jujur. Kamu jangan marah lagi ya. Aku janji aku akan beliin kamu gitar. Beneran kamu beliin aku? Iya. Aku beliin kamu gitar. Pinjam uang ya. Uang? Please. Aduh, kemarin 25 aja beli bakmi belum ganti. 25.000 aja hitung-hitungan. Parah bang. Ganti. Bener nih lo minjem lagi? Yaudah deh, gue transfer. Tar. Lo makan bakmi yang mana? Hah? Makan bakmi yang mana? Bakminya satu. Oh, terus? Cuma ditumpahin sambelnya, gue ganti 10.000. Nah, iya.
jumpain sama dia. Bakminya berarti cuma 15 ribu. Iya. Aku maafin kamu. Iya, iya. Tapi kamu juga. Ih, kamu baik. Janji ya. Iya. Jangan kayak gitu lagi. Aku gak akan telat lagi. Aku kalau kamu manggung hari ini, aku udah di sini dari hari sebelumnya. Awas ya. Iya, janji aku. Pokoknya aku kalau mau manggung, aku pengen kamu yang bikin panggungnya. Iya. Iya. Baik banget. Cuman Wendy yang paling baik, dia nyuruh aku bikinin panggungnya. Baik banget. Gimana sih? Gimana soplek ngotaknya kerjaan mepet tipes. Sembarangan ya. Aku ketemu dia masih jadi vendor set. Hei Wendy, kamu tahu itu dia pacarnya. Itu dia pacar kamu, bukan tukang rigging. Iya. Kamu enggak boleh gitu. Urusan lu apa sih? Gua. Urusan gua apa? Iya. Gila. Guys, gua ditanya urusan gua. Orang dimarahin, orang dimarahin selesain malah nge-vlog. Gua temennya ya, gua teman baiknya. Ya lu cuma temennya. Gua ngerti banget dia. Jangan bikin marah Wendy. Aduh. Gak apa-apa. Kamu selain gitar kamu mau apa lagi? Aku gak mau apa-apa lagi. Gak. Aku gak mau apa-apa lagi. Beli ya. Enggak. Walaupun aku butuh sound system ya, tapi enggak. Iya. Cari kita beli. Beliin, Diki. Ayo kita cari salonnya. Ayo. Kok salon? Salonnya? Speaker kan salon kan? Ya iya. Oke. Kamu salon? Bila Idroil datang memanggil badan terbujur. Kayak bangun, kayak bangun. Jackson di pengajian. Kamu sadar gak? Kamu lagi diperalat sama dia. Enggak, aku gak mau kalau kamu berantem. Udah ya. Udah, Diki. It's okay, Diki. Diki, gak apa-apa. Kamu jadi lebih milih. Kamu lebih milih Diki daripada... Jangan. Lagi. Orang jahat. Malah di belakang. Orang belakang bisa lu. Jangan. Oh gitu. Jangan. Lo nyender lu ya. Daripada sama dia. Nah, lu cocok sama dia justru. Nah, cari pilihan lain lah. Wen, jangan gitu-gitu amat lah kalau pacaran. Lu tuh malah kayak nyiksa pacar lu deh kalau kayak gini. Gua gak pernah nyiksa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tuh kan. Gak apa-apa. Dengan Hesti. Coba, Dik, coba senyum. Mulut lu kayak tali kama ya. Gak apa-apa. Kamu jangan nyakitin diri kamu sendiri ya. Dengerin. Sound system sama gitar ntar aku beliin. Kalau itu mungkin ya udahlah. Itu cuma... Senyum dong. Kamu yang mau ya. Iya, senyum ya. Tapi aku mau satu lagi. Apa? Kamu jangan pernah deket-deket lagi sama Diki. Hah? Heh, Wendy. Dia tuh berhak memilih dengan siapa dia mau bergaul ya. Jangan. Tapi gak lu juga ya. Terserah lu mau ngomong apa. Selama ini. Dia baik-baik aja. Kok jadi gosok? Malah nyetrika. Dia bebas menentukan dengan siapa dia nyaman untuk bergaul. Lo jangan ngatur-ngatur ya. Kita dari dua... Enak aja. Oke kalau cara lo gitu. Oh mesin cuci. Enggak, emang kita satu perusahaan. Saya nyuci, dia nyetrika. Ini kita cari ini ya, dari Bin Atu ya? Iya, Bin Atu. Bapak kita Atu. Hah? Bin Atu. Awas ya, kamu deket-deket lagi sama Diki. Iya. Aku nurut kok. Aku akan jadi penurut. Pokoknya janji kamu senyum dulu dong. Tulus banget senyumnya. Iya, yang penting Wendy sekarang udah senyum. Jadi kita baikan lagi ya. Seneng banget. Udahlah Hes, kalau lu gak mau dengar lagi omongan gue. Lu bakalan rugi di akhirnya, tenang aja. Enggak, Diki. Ngomong dong apa? Tawa-tawa dulu. Emang gue gak boleh ketawa? Ya boleh dong. Boleh. Tapi lu mutus omongan lu. Tahu ketawa lu kayak orang mau minjem duit, tau gak lu? Gila. Gue mau ketawa aja. Kita tetap temanan kok, kan aku kan sahabat kamu dari kecil. Masa?
Enggak, baru dia... tadi aku ngomong, kamu jangan deketin. Enggak, maksudnya kan aku cuma sahabatan doang, Wen. Udahlah. Wendy! Wendy! Wen! Haa, Diki sih! Wendy jadi banget dong! Itu, berantem lagi sama dia lagi. Wendy! Dia lagi. Udah, sabar. Kita bakalan... Sebel aku tuh. Apa sih? Tidak. Apa? Sekali lagi dia lewat, ya. Kita seled. Udah lu duduk dulu sini. Aku bisa kayak gini, kasihan Wendy-nya, kasihan daun ini semua gara-gara aku. Semua gara-gara aku. Iya, iya. Ini gara-gara aku. Iya. Ini gara-gara aku tahu. Apa, Hesti? Ini salah aku tau. Kayak gitu mukanya. Wendy-nya jadinya pergi, dia marah sama aku. Padahal aku udah janji mau beliin dia gitar. Muntahin aja. Dia tuh dikasarin sama Wendy. Enggak dikasarin. Aku yang salah tahu. Wendy tadi sampai melukai dirinya sendiri, jedot-jedotin ke tembok. Itu tembok. Lukain gara sumpah. Iya, dia jedot-jedotin ke tembok. Esti juga jadi ikut-ikutan jedot-jedotin ke tembok. Sumpah. Aku tadi yang gak mau gitu. Cuman Wendy-nya yang... Aku pengen kasih tahu kamu. Kalau tindakannya udah kayak gitu, itu namanya hubungan kalian tuh toksik. Enggak tahu aku tuh. Hubungannya udah enggak sehat buat kalian. Enggak, aku enggak apa-apa tahu. Ya kamu enggak usah denying gitu, bener deh. Kalau emang sedih, ngerasa sakit, enggak bisa, udah. Esti. Udah. Aku enggak apa-apa. Gua injek dulu ya. Kenapa kamu benjut-benjut begitu? Aku gak sengaja itu apa, buka sampai babak final begini. Babak final ketemu AC Milan, ye. Bercanda tapi santai, santai dong. Bercanda tapi santai, santai dong. Surya, pokoknya... Janji jangan bilang-bilang bapak ya, nih aku nangis, aku ulangin dulu. Lu kayak orang kelelep sayur. Sayur sopnya satu betap bikinnya buat kondangan. Sayur sop catering. Tapi gua kasihan Ti, lama-lama sama lu kayak gini, kalau diginin terus lama-lama lu bisa... Bahkan lu bisa terluka, gua harus bilang bokap lu nih. Enggak, soalnya kalau Wendy tuh suka nyakitin dirinya sendiri, kalau gua enggak jedotin pala gua, dia enggak akan berhenti. Lu kan bilang aja sih lu dimanfaatin? Enggak. Enggak dari mana sih? Enggak. Gua cuman seberapa sih, enggak apa-apa kok. Paling ntar tinggal dijual aja yang ada di kamar gue. Diki, mana sih si Diki lama amat? Diki lagi nyiapin kompres, katanya lagi di dapur. Diki. Masih ada Bu pecelnya? Masih ada, ini kue cucur, ada lagunya kue cucur. Apa tuh? Apa cucur batinku. Lama banget sih ngambil ginian doang. Biasa, ini gue kasihan banget sama dia. Itu jangan bilang-bilang bapak ya, janji ya. Jangan bilang-bilang bapak ya. Bilang ini aku gak sengaja kejedot. Gue pengen ngompres dia, cuman kalau dikompres takut datanya jadi jelek. Gampangnya buruk. Gampangnya buruk ya. Tapi ya janji ya, bilang-bilang gak sengaja kejedot terus. Kena tangan orang gitu. Kejedot kena tangan orang gimana orang? Jelas-jelas kayak dipukul ya, gitu. Enggak kepukul. Ini kan gue jedotin sendiri. Kalau enggak dijedotin sendiri kan gue ini enggak akan berhenti nyakitin dirinya. Oh, bilang aja kena bahu ya? Kena bahu mah enggak usah begitu, kena bahu begini. Bau. Kena bahu. Udah mau jalan. Udah bilang ya, Sti. Lu jangan terus sama si Wendy. Wendy tuh orangnya... Batasan dikit. Ayo, dik. Nah. Biar lukanya pas, ayo. Biar lukanya kelihatan. Iya. Dia tuh orangnya enggak pedulian tahu. Tahu, kasih tahu tuh si Wendy. Hey. Udah berapa kali ngomong. Lo. Kok ya. Gue? Iya. Lo tuh harusnya ngingetin si Wendy. Ya kan dia kan frontman gua enggak bisa ngomong banyak kalau gitu. Kenapa ngingetin Wendy? Orang Wendy enggak salah apa-apa, aneh deh lo. Enggak salah apa-apa gimana sih, Ti? Dia tuh cuman ya elah. Dia paling cuman gimana sih? Cuman dorong-dorong aku doang. Cuman tapi lihat, dia menodai kejelekan lu ini loh. Ya.
Ya itu maksudnya. Lu, gua di kepala pengen ngomong gitu cuman mulut gua nolak. Lu tuh aneh banget ya, lu tuh aneh banget. Segala perlakuan Wendy lu anggap romantis. Dia lagi iseng. Iseng gimana? Pas ya, lagi ada di jalanan tawuran, si Wendy teriak, bang anak budut nih digebukin. Apa-apa, gitu dia. Lu tau apa-apa gue? Lu tau apa-apa digebukin? Daripada Wendy malah ditumbalin ya? Tumbalin. Parah. Enggak. Apa enggak lu orang Dik? Dik, kalau kayak gini gue kayaknya harus bilang bapaknya. Jangan, please jangan. Jangan aja bapaknya, Dik. Gue bilangin. Jangan, Wendy pernah ngasih, Wendy tuh suka ngasih aku hadiah-hadiah tahu. Apa, dia ngasih lu apa? Kemarin ngasih aku kulkas, pas aku buka, bagus banget kulkasnya 2 pintu 14 jendela. Wow. Terusannya cawang Uki. Lah. Itu Metra Mini. Metra Mini. Enggak apa-apa, cuma bolak-balik baik banget Wendy tuh. Lo, baik banget dari lu. Lu sih udah apa ya? Udah dibutakan. Segalanya udah dibutakan sih sama lu. Enggak. Iya beneran deh. Gua juga ngeliat lu tuh kayak udah enggak ngeliat, enggak ada manusiawi, nurani udah enggak ada di situ. Iya. Kenapa lu? Bapaknya mana ya? Bapak. Bapak. Om. 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 Matanya bisa lurus aja gak, Om? Enggak, abis nonton tadi Dead Squad. Oh, headbang. Iya. Dari mana kalian? Ini dari main, ini anak-anak sengaja pada main kesini. Dari kafe, Om. Tadi nonton saya manggung. Nonton siapa? Saya manggung sama pacarnya. Oh, kalian ngeband ya? Good. Om suka sekali band-band itu, suka banget. Om suka musik-musik gitu, Om? Iya. Dulu Om waktu muda ngeband juga gak? Aku ngeband dulu. Iya? Aku bagian cheerleader dulu waktu itu. Jadi waktu band itu aku di belakang yang ha band. Oh, penyemangat. Tutupin luka lu, Ti. Ya, gak kelihatan lu. Om sama anak saya aku nutupinnya begitu. Iya, Om. Pakai ini nih. Papa. Betty, sini kamu. Kenapa sih kamu? Enggak apa-apa. Rambut kamu berantakan. Iya, berantakan. Kenapa kamu benjut-benjut begitu? Aku nggak sengaja itu apa? Buka sampai babak final begini? Babak belur, ketemu AC Milan ya. Kau babak final? Kenapa kamu? Kenapa ini? Enggak, sengaja. Perbuatan siapa? Ulah siapa ini? Enggak, aku cuman itu apa main-mainan itu palang kereta. Betty jangan bohong sama Papa ya, palang kereta. Cuman enggak sengaja. Kalau ngarang kira-kira Om tadi gini, Om. Di mana? Lagi lempar-lemparan mobil Blangwir. Gede banget toh. Kamu? Kamu melihat kenapa ini? Jadi gini, aku Minggu kan car free day. Kebetulan pas aku lewat gang lagi ada yang palang pintu, dia kena bacok gitu. Gak pakai itu. Iya, aja. Tapi kok begini, ini pasti ada yang mukulin kamu. Kenapa perbuatan seperti itu? Masa ini dipukulin? Jangan bohong, Betty. Papa ini ayah kamu. Bukan ayah dia. Iya, benar. Papa tahu karena kalau anak papa kenapa-napa. Enggak beneran orang. Wendy mana? Wendy kan lagi pergi. Dia ada latihan lagi. Diam kamu, aku tahu. Wendy pasti yang melakukan ini. Papa dari mulai dia lahir, Papa udah gak suka sama dia. Ya, belum kenal. Pilih Papa. Oh, pilih dasarnya benci. Pilih orang-orang tua. Dia itu deketin kamu dari awal, Papa udah gak suka kamu berhubungan dengan dia. Tapi kamu terus aja berhubungan dengan dia. Enggak, Pak. Ini Surya? Ya, Om. Benar kan dia perlakuan Wendy kan? Bukan. Iya, Om. Benar. Surya, Ma. Ya, nggak bisa gerak. Kasihan daun yang bisa bergerak. Oh, ditotong. Ya. Tadi nggak bisa gerak aku. Mana dia Wendy sekarang? Oh, lagi ke toko gitar, Om. Beli gitar dibeliin sama Hesti. Surya, Ma. Bacok. Kamu beliin dia gitar? Kamu dipukulin begini, kamu dibeliin dia gitar. Pak. Ini Papa gak bisa bayarin begini caranya. Gak dipukul, cuman Wendy. Mana dia Wendy? Wendy tuh suka mukulin sendiri, aku cuma. Masih di kafe, Om. Masih di kafe, Om. Kenapa saya, Om? Panggil dia ke sini atau panggil dia ke sana? Atau saya ke sana?
sana. Panggil dia ke sini atau saya ke sana. Coba pilihan ya. Saya mau sini. Panggil dia ke sini atau panggil dia ke sana. Sebuah pilihan, bukan marah-marah. Iya ya, betul. Salah saya di mana? Ya. Maksudnya panggil dia sini atau panggil dia ke sana? Kamu yang ke sana. Panggil dia ke sini atau dia pilih tirai nomor 2. Ya Om, maaf. Enak aja anak ya, perempuan om. Saya yang saya sayangi begini. Ya, maaf Om, maaf Om, maaf Om. Hah? Hah? Kamu juga ikut-ikutan? Enggak Om, enggak. Maksudnya aku emang udah pengen ngomong sejak lama sih sebenarnya. Aku pendam hal ini bahwa apa ya? Kenapa kamu ngomong sejak lama? Kenapa enggak ngomong sejak Jakarta? Kamu ngomong sejak lama. Kita ini dari Jakarta. Bapak, Bapak tenangin diri Bapak. Bapak inget kan kalau Bapak lagi marah gini, Bapak biasanya bikin lagu. Ayo Pak. Hesti, Hesti, walaupun itu kebiasaan Om, iya. Gak bisa dipaksa dong. Bisa, Bapak tuh memang bisa banget. Wah. Lagu marah-marah Bapak inget gak? Kamu kok bisa-bisanya sih, Ti, iya. Begitu, Ti? Tentang ayo lagi marah. Ah. Bapak biasanya marah-marah tuh ungkapinnya lewat lagu, Pak. Gak mungkin dia bisa. Aku marah-marah. Aku marah-marah. Aku kesal anakku di aniaya. Bagaimana rasanya aku? Pasti aku sangat kesal. Aku marah-marah. Aku marah-marah. Anakku di aniaya oleh pacarnya. Semua, semua. Sakit atau ah, tarik lagi. Hei. Apa sih lo? Kalau aku perhatiin nggak pernah datang sama siapa gitu, cowok kek. Emang apa urusannya? Ya nggak paham. Kenapa emang kalau nggak ada cowok yang datang ya, bareng gak, aku? Kayak cewek secantik kamu kayak kalau nggak ada pasangan kayak. Jangan lupa join live aku ya. Enggak, maksudnya aku perhatiin aja kamu kayak. Wen, kamu tuh udah Hesti, udah punya pacar. Nggak usah bilang-bilang cewek lain cantik deh. Lah, iya enggak, aku cuma muji doang. Siapapun kalau disuruh milih antara kamu sama Hesti, pasti milihnya kamu lah. Kamu nggak ngerti bukan, sih? Bukan, bukan masalah gitu. Aku kan ngeliat gitu gimana kamu hubungannya sama Hesti. Ya hubungan sayang-sayangannya, berantem-berantemannya. Terus ya kamu enggak berarti enggak pernah tahu kan isi hati aku kayak gimana? Aku tuh capek tahu sama kamu. Enggak pengin tahu karena kamu juga udah punya cewek gitu. Enggak ya, pengin tahu. Tapi kayaknya juga enggak bakalan lama juga aku sama dia. Kayaknya aku udah capek. Aku enggak mau lanjut lagi. Kok bisa sih? Semua cowok kayak gini enggak sih? Boleh. Tuh. Sumpah lo. Gak semua cowok kan berarti? Iya, gak semua Wendy, cowok. Kamu cowok kan? Iya, aku cowok. Beneran cowok kan? Ih, sumpah. Aku kasih tahu nih. Kalau cowok yang bener-bener manly, itu berarti dia harus gentle sama cewek. Gentle tuh dalam arti, berarti kamu gak kasar ke Hesti. Aku gak pernah kasar. Kamu juga gak bisa berantem sampai kayak kamu biasanya berantem sama Hesti. Terus yang kedua, di belakang Hesti juga kamu nggak bisa nginiin cewek lain. Ini kan ngelukain dia kalau dia tahu.
Ya udah, enggak apa-apa. Ini maksudnya mau jadi siapa sih sebenarnya? Gawat, Lan. Gawat ini. Kenapa? 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 Oke, oke. Oke. Ulang ya. Wen, gawat, Wen. Maksud gue bukan begini. Kan ada kayak ini aman nih. Nih. Terus tinggal gini doang nih. Wen. Gawat, Wen. Lu ngapain? Ya lu ngapain? Gawat ini. Kenapa? Bapaknya Hesti. Kenapa bapaknya ngamuk bapaknya Hesti? Gara-gara? Gara-gara tahu anaknya dipukul sama dia. Gua enggak mukul dia. Ah, apaan ada lukanya di sini? Udah di visum. Hah? Tuh. Enggak. Cariin tuh kan. Ya. Tadi bilangnya enggak ngelukain. Itu enggak seperti yang kamu kira. Kenapa, Din? Ini jadi tadi jangan mau Hesti dipukul pakai eskalator. Eskalator. Parah. Eskalator gede banget eskalator. Lu ya. Jangan ngarang-ngarang cerita ya. Eskalator emang yang buat ngapain? Gua cuma nyenggol si Hesti pakai porklip. Lebih gede lagi dong. Iya. Ekskavator kali maksudnya, ekskavator. Enggak, maksudnya itu Pak Andre nyariin lu. Katanya lu mau digebukin. Hah? Gantian karena lu udah menyakiti anaknya. Gua aja dipukulin tadi. Gak boleh tuh. Dipukulin sama Pak Andre. Aduh. Gak boleh tuh. Ini semua gara-gara lu. Enggak, gua gak ngapa-ngapain. Andin, kamu percaya? Ya gimana kalau emang udah ada buktinya terus di visum ya katanya iya, ya? Iya, sampai di visum. Andin, kamu tatap mata Ojan. Tatap mata Ojan. Jadi besar. Sebenarnya gue gak keberatan sih tatap matanya dia, cuman rambutnya gengges banget. Tuh kan, gue dari awal gue ngomong, gue salah milih wig. Hah, elah. Jadi, Karen nih sebenarnya. Karen deh lah. Oh. Tiba-tiba apa? Hah, lu percaya sama gue kan? Kenapa? Enggak sih. Gue gak mungkin lakuin hal kayak gitu. Tapi udah ada buktinya. Gue bawa Hesti ke UGM sampai tuh. Iya. Unik. Pake daftar kuliah. Oh. Kuliah. Kalau dia sakit jangan dibawa ke UGM. Mana? USB. USB dong. Lu wah, gua enggak tahu gua kalau ada kayak gini sampai keributan gini. Siapa yang pokoknya ngomong? Harus gentle ya. Apa yang ngomong? Gentle gimana? Orang aku enggak ngapa-ngapain kok. Apa-apa. Aku marah ya marah. Wajar dong kalau misalkan pacaran marah. Ya lu ketelepasan kali lu. Ya. Din, takut aku kalau kayak gini, Din. Ya aku juga takut, Sur. Jangan kayak gitu, Din. Entar aku takut dipukul lagi, Din. Aku ikut. Gatreng dulu. Bener lu, hati-hati lu. Bener, wah gua gak tahu nih urusannya jadi panjang kalau kayak gini. Kalau sampai papanya tahu itu enggak banget loh. Enggak, bapaknya kan aku marah ya. Aduh, kamu emang gak pernah pacaran berdua? Enggak. Aku mah sister. Sister. Bestie. Sini. Wendy, rupanya di sini kamu bersembunyi. Pak Boyke, saya. Aduh, kok Boyke sih? Boyke udah keren deh lah. Aku bapaknya. Kita punya persoalan. Om, apa yang telah kamu lakukan kepada anak saya? Saya gak ngapa-ngapain, Om. Om, sabar, Om. Jangan sampai aku Oh, iya. Maksud saya, sabar, Om. Gitu, Om. Salah apa anak saya? Sampai kamu mukul dia sampai seperti itu? Saya gak ngapa-ngapain. Ah, pedegung! Kamu berani-berani memukul anak saya, ya? Kalau kamu berani, jangan lawan anak saya! Lawan siapa? Ini dia! Gue jadi bawa-bawa dia. Gak bisa apa-apa, Om, Pak. Anak Om yang salah, anak Om yang gak ngehargain waktu, anak Om yang gak pernah... Wendy, berkomitmen sama hubungan kita. Anak saya perempuan, kalaupun memang anak saya salah, tidak harus dengan melakukan perbuatan main fisik seperti itu. Amin. Bukan lagi doa, lagi ngomel. Maaf. Siapa dia? Siapa dia sebenarnya? Ini vokalis kami. Belum baru segmen 2. Lu apa-apa siapa dia sebenarnya? Apa-apa siapa dia sebenarnya?
Mau di endingin aja lu. Lah dia nanya siapa dia? Ya udah jelasin. Ini vokalis siapa dia sebenarnya? Saya vokalis bandnya Wendy dan Surya. Pasti suara kamu bagus kan? Bagus banget suaranya. Coba khotbah dong. Hey. Nyanyi dong. Nyanyi dong. Nyanyi. Baca khotbah. Aduh gimana? Beneran Om, saya cinta sama anak Om. Ah. Air mata Buatun. Buaya. Buaya udah meninggal. Iya, itu Buatun. Ya Buatun adiknya. Om, Om. Enggak Om, saya sayang sama anak Om. Kalau kamu sayang kenapa kamu pukul dia? Tolong. Aku gak pake beginian lagi dah. Bentar-bentar tarik. Tangannya, bukan itunya, tangannya. Ya Bapak. Saya mencintai anakku. Bohong kamu. Om percaya Om. Bulldog. Udah, Om. Tarik lagi. Sini Om, di sini. Ini buat kamu aja. Tadi Om ulang tahun ya. Iya, terima kasih Om. Ini. Mahal loh ini. Iya. Om, aku tidak butuh tangisanmu. Aku hanya minta, jangan pernah dekati lagi anak saya. Om, saya sayang sama Hesti. Saya bisa laporkan kamu ke lapor Pak kamu. Tenang-tenang ya Om ya. Oke, aku tenang, oke. Takutnya nanti Om sakit atau gimana. Tarik lagi. Hei. Apa sih lo? Gimana nih? Susah tuh dirinya. Semua semuanya itu harus ditarik-tarik dong. Kayak lagi sedih Om saya, Om ceritanya. Om maafin untung saya. Untung ada kamu yang nenangin saya. Kalau enggak udah abis nih orang sama saya. Wih, lu enggak tahu gue dulu anak budut. Udah Om jangan balas kekerasan dengan kekerasan. Enak aja kamu bicara anak saya sudah babak belur begitu baru bicara seperti itu. Ya, om lagi marah. Tapi Om juga harus nanganin dengan kepala dingin. Kamu hatinya coba juga bayangkan. Mesti adem. Coba. Dikisahkan papa marah pada orang lainnya. Tahan lu. Bikin musik jalan pada joget. Surya nyanyi. Anda gini nih. Palanya nengok gua. Terus ngomong gini. Bangun. Gak tau lagi berani kepala nyindir. Bercanda terus. Iya. Biar penonton lihat bahwa ini dramanya harus mengadap. Oh iya. Cuma kan tadi saya memohon kepada Om. Okay. Si Ical juga pakai di musik ini. Kalau emang menurut Om saya gak pantas buat Hesti, ya sudah. Jangan. Bapak maafin gue. Udah tangan. Om, tenang Om. Kamu sini aja deh. Sabar. Sini aja deh. Takutnya Om nanti jantungan atau apa gitu. Jangan. Maaf ya. Bener deh. Makanya jangan dibalikin. Jangan dibalikin. Ya Allah lucu banget ya Allah. Maafin gue ini banget. Tega Pak. Dia bener-bener minta ampun Pak. Ini enggak, aku enggak pernah sakit sama Wendy. Aku udah ngomong sama papa kamu, aku enggak layak buat kamu. Enggak apa-apa, tolong. Sudah, kamu juga ya. Udah papa bela-belain, kamu masih belain dia. Papa, tolong, Pak. Papa, aku enggak mau makan sama Wendy. Gue punya dedek ayam. Maafin ya, Pak. Wah, pukul, Pak. Sabar. Pukul, Pak, saya pukul. Walaupun dia udah nyakitin, tapi tetap kita gak bisa main hakim. Oke, kalau pukul, kalau pukul. Pukul, Pak.
kalau memang bapak memukul saya begitu. Iya, iya. Oh, orang lagi terdesak-desak. Ya, Pak, ya. Terdesak-desak, terdesak-desak. Apa? Jangan, Pak. Dia udah ketakut. Gua jangan begitu! Nah, emosi. Ini namanya marah-marah gak jelas nih. Emosi. Dalam arti sesungguhnya ya. Emosi. Emosi banget. Udah, Hes. Gak apa-apa, Pak. Pak, dia benar-benar gak mau bapak. Tolong, tolong. Mana kan dia benar-benar gak bisa lakukan kamu? Sekali aja, Pak. Aku mohon, Pak. Ya, Pak, ya. Ya, Pak, ya. Ya, Pak, ya. Ya, Bapak, ya. Gak apa-apa, Pak. Pak. Beri kesempatan sekali lagi. Aku cuma bercanda, aku gak ada maksud apa-apa. Nggak, kayaknya emang hubungan kita terlalu toksik ya, Din. Aku baru sadar deh. Iya, kayaknya emang gak bisa deh aku sama kamu. Es, please. Bercanda tapi santai, santai dong. Bercanda tapi santai, santai dong. Udah diajakin dinner di sini. Iyalah. Kamu baik banget sih. Aku kamu cuman kamu pilihin tempat makan romantisnya. Kamu siapin segala sesuatunya, aku yang pesenin makanan. Aku cuman tinggal bayarin doang. Kamu romantis banget. Iyalah. Aku kan berusaha yang terbaik buat kamu. Tapi aku minta maaf ya. Aku lupa bawa dompet. Ya, Kak, aku balik dulu ya ke rumahnya. Jangan, enggak apa-apa kan. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya. Udah. Kamu takut aku enggak ganti? Enggak. Ya aduh maaf aku. Aku yang salah. Yaudah kita makan. Minum. Ini ada Gak gitu juga dong. Ini ada mericanya ya? Ada merica? Oh iya kamu gak suka. Kan kamu tahu aku gak suka tomat. Gimana sih? Ya aku tahu. Kamu mau ngebunuh aku? Enggak ada maksudnya. Gak ada. Kamu pikir aku sesuai. Gak maafin aku. Kamu ngurusak malam ini tau? Jangan. Sayang aku yang salah. Aku salah. Aku tahu biar kamu nggak marah, tapi kan kamu nggak apa-apa kan? Aku punya hadiah buat kamu. Please, aku punya surprise buat kamu ya. Tenang ya, aku punya hadiah buat kamu. Kamu tutup mata kamu ya, jangan marah please. Kamu tahu kan kemarin kamu minta apa? Ya kan? Iya. Yeah. Kan? Waktu kamu main musik kamu bete. Iya. Yeah. Kan? Iya. Yeah. Ini buat kamu. Buka mata kamu. Surprise. Malah dikasih termos. Aku kan mintanya microwave. Pak. Mana sih kamu bercanda aja. Iya kamu kan. Kamu mau aku pulang? Jangan dong. Sebentar. Udah aku pulang aja. Jangan. Aku punya hadiah buat kamu. Aduh masa sih aku. Jahat ya gue ya. Surprise. Aku hadiahin kamu satu set gitar sama gendangnya. Oh, bukan gendang. Serius buat aku? Iya. Oh, makasih ya. Makasih loh, kamu udah ngasih gitar ini buat aku. Eh, laki-laki. Enggak, aku kan exciting, aku kan senang. Gue beliin. Beneran kamu? Segala sembaraga. Enggak, udah aku gak marah kok. Ya. Iya. Aku nggak marah. Kan? Ini udah nggak usah. Jangan dong kan kamu pengen banget. Nggak apa-apa nanti aku nabung aja. Oke. Okay. Ah jangan gitu dong. Dia nggak ada perlawanan. Perlawanan dong. Kamu aja. Beneran. Kamu mau apa aja aku pasti turutin. Jangan gitu mau ngeliat-liat gitu mau apaan sih?
Mahal gak ini? Enggak. Aku cuman... Aku ngerasa jadi kayak cowok yang manfaatin enggak, kamu. Enggak. Kamu asa sih kamu manfaatin aku? Enggak ada sama sekali di kamus aku, kamu manfaatin aku. Aku juga gak capek kok, itu juga yang milihin juga Diki. Diki kan tahu banget selera kamu. Jadi ya udah, Diki thank you pokoknya. Jadi aku bilang ini kan, Diki, tahu gak? Wendy tuh pengen banget gitar. Udah, dia pilihin buat aku. Lu baru tuh nyebut nama siapa? Hah? Itu? Chandra, aku bilang Chandra. Kamu deket sama Kang Diki Chandra? Jadi kamu beli gitar ini? Ada campur tangan Dikinya? Kan maksud aku... Berulang kali aku mencoba... Berulang kali... Gak gitu. Pales. Nadanya gak ada. Aku mencoba untuk selalu mengalah. Besok-besok jangan nongkrong di kafe ini ya. Banyak yang nongkrong tapi gak pada belanja. Enggak itu. Jangan, please. Kamu aku udah bilang sama kamu, jangan pernah deket sama Diki lagi. Ternyata kamu masih deket sama Diki. Dan hadiah buat aku, ada campur tangan Diki di situ. Jangan gitu dong. Aku udah nyerah sama kamu. Capek aku sama kamu. Kamu kenapa sih? Nangis lagi. Aku tuh selalu salah. Aku apa-apa salah. Sama ini. Jadi lu ngerasa kalau lu baik selama ini sama gue? Bukan begitu. Gue yang korban perasaan buat lu. Dasar perempuan yang lu bilang. Hesti. Andi. Hesti. Lu ngapain lagi sih, Wen? Ngapain lagi aku? Sabar ya, sayang. Barusan lu teriak-teriakin, lu marah-marahin gitu. Gua gak pernah kasar sama cewek, mana pernah gua kasar. Nih, selain dari itu, selain dari kalau kalian berantem, kemarin juga dia tuh godain aku. Hah? Deketin aku. Abjay? Kamu ngapain sama Andin? Gak ngapa. Lu godain Andin juga? Gak ngapa-ngapain. Dia bilang, ngapain sih perempuan secantik gini kayak sendirian gitu dia bilang. Kita lagi nyanyi gitu, lagi ngeband, terus dia kayak ngeliatin. Serius? Aku terus. Dia godain lu? Iya, Sur. Jadi lu pilih Andin daripada Hesti? Mantep banget lu! Dengan itu dia. Sur! Oh iya, sorry. Gak bisa gitu, Sur. Iya. Udah, Hesti. Kau lakukan lagi. Cukup. Pasukan, sikat. Udah. Sekarang Hesti, ini keputusannya di tangan kamu. Kamu mesti mutusin Wendy. Gak bisa, nanti aku gimana hidup aku kalau gak sama dia. Hei, kamu gak akan pernah bisa dapetin cowok yang lebih baik daripada aku. Wendy, benar apa yang dikatakan Didin? Kamu harus memutuskan, harus diputuskan dia. Ya udah. Om, putusin. Tapi om. Kamu berani mutusin aku? Kamu berani mutusin aku? Papa. Esti! Papa. Bakal dapat cowok yang lebih baik daripada aku. Esti, lihat perbuatan kamu. Lihat. Papa. Dibuang. Ini, temanmu Diki kasih tahu papa. Kalau ternyata dia menyiksa kamu lagi. Untuk apa sih kamu mengharapkan pria yang tidak bertanggung jawab seperti ini? Gak putus inti. Pak, saya cinta sama Hesti, Pak. Ngomong lu cinta lu dari tadi. Ya, takut ditarik. Sabar. Lu udah gak bisa narik apa-apa lagi dari gua. Saya sayang sama Hesti, Pak. Apa yang saya lakukan karena saya sayang sama Hesti, Pak? Allah, tolak aja, Pak. Padahal lonjong kayak kembang kol. Bener. Eh, lu jangan ikut campur ya. Semua gara-gara lu. Tadi kita lagi quiz, lagi candlelight dinner. Daripada gue ikut quiz.
Daripada gue ikut kuis, mendingan lu ikut kuis lah. Iya, gimana sih lo? Gak ikut kuis. Esti. Udah gak, kayaknya emang kita tuh... Yang diomongin Andin, aku cuma bercanda. Aku gak ada maksud apa-apa kan. Kayaknya emang hubungan kita terlalu toksik ya, Andin. Aku baru sadar deh. Kayaknya emang gak bisa deh aku sama kamu. Es, please. Orang begging gak boleh. Itu akal lebak bulusmu. Enggak. Andin, kamu kan pernah ngerasain yang kayak gini kan? Iya, udah. Berarti aku udah tahu banget. Yes. Udah tahu banget. Balik lagi. Enggak boleh dramatisir ya, Pak. Enggak boleh, Om. Enggak boleh. Kamu enggak mau balik lagi sama Kamu kenapa? Ini? Tapi ya, kalau dipikir-pikir, kasihan juga memang. Tapi gak tahu juga. Ya udah, jadi gimana? Bener, kata aku. Bener kan? Andin juga bener. Dari awal Andin emang udah gak setuju sama orang ini. Ini kenapa nih? Ini tolongin serangan jantung dia. Jantung di pala. Itu pusing. Wendy. Om, saya minta maaf, Om. Saya maafkan, saya kan tapi... Saya gak akan ngulangi lagi, Om. Saya sudah. Ah, alah. Kamu mewek-mewek, digerewek. Nangis. Saya udah gak percaya lagi dengan tangisan kamu. Hesti, sudahlah. Kamu lupakan dia, putuskan dia. Kamu sudah papa jodohkan dengan Diki. Ini anak baik. Wendy, ini lebih pantas buat anak saya. Sepandai-pandai itu pengen melompat. Kita bakal berpikir, kok bisa ya dia ngelompat-lompat? Ngapain dipikirin? Pikirin tupai. Akhirnya dia jatuh juga. Iya. Ketahuan kan belangnya. Ya udah, Hesti putusin dulu aja. Hesti. Iya. Kita putus. Ya kan, Pak? Surya. Ya. Kamu jangan lagi berteman dengan dia. Dan kamu urus semua IO-IO yang ada. Hah? Karena aku mau menikah dengan dia. Salah paham, Kres. Kok tiba-tiba nikah? Jangan dengerin. Sebenarnya selama ini saya sukanya sama Surya. Maaf ya, Om. Jadi bikin salah sangka tuh maaf banget, Oke, Om. Oke, memang jodoh tidak bisa kita apa-apakan. Ya. Kalau kamu memang sama Surya, ya. Aku akan menikah dengan dia. Dapet aja lagi dia.